Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke edisi berburu barang rongsok ya teman-teman. Yang mana rongsokan hari ini yang saya dapati sebenarnya bukan hari ini teman-teman, sudah beberapa hari yang lalu. Hanya saja saya tidak ambil gambar teman-teman untuk proses pembelahan pada tas keren Oppo A71 ini. Yang mana hancur teman-teman. Tas kerennya hancur, framenya pun hancur. Dan LCD-nya pun hancur teman-teman. Yang mana ini LCD bukan bawaan dari handphonenya. Saya punya untuk bekas gantian juga dari user teman-teman. Namun taskernya bermasalah dan sudah saya belah untuk taskernya. Dan datang teman-teman paket untuk Oppo A71 ini. Baru saja datang dan saya akan bongkar teman-teman untuk paketnya. Assalamualaikum Om Tante. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih ya. Saya akan coba tes untuk tas kerennya yang baru datang ini teman-teman. Semoga saja tidak ada masalah dan berfungsi dengan normal untuk tas kerennya. Sebenarnya ini tokonya salah kirim warna teman-teman. Yang mana di tempat pembelian saya pesan warna hitam dengan frame LCD warna hitam juga. Namun tas kerennya yang datang warna putih teman-teman, 2 unit. Framenya benar warna hitam, hanya saja tas kerennya warna putih. Mau diretur juga tanggung teman-teman. Ya sudah, saya coba saja. Semoga saja tidak ada masalah pada tas kerennya dan berfungsi dengan normal teman-teman. Saya akan coba untuk fungsi dari tas kerennya teman-teman. Sebelum saya melakukan pengeleman, dan sekarang saya akan coba terlebih dahulu untuk fungsi dari tas kerennya. Sebenarnya untuk tas keren yang saya pesan ini sewarna dengan frame ya teman-teman, warna hitam. Hanya saja saya tidak tahu tokonya mengirimkan warna putih ke saya. Benar memang saya pesan 2, yang satu warna hitam dan satu lagi warna putih. Namun tokonya mengirimkan keduanya untuk tas kerennya warna putih. Kemungkinan baterainya kosong teman-teman. Yang mana
1% pada saat saya nyalakan, satu persen tadi teman-teman pada saat saya coba nyalakan dan kemungkinan tidak kuat untuk baterainya, dan saya akan coba nyalakan sambil dicolok cas ya teman-teman. Saya hanya ingin lihat untuk fungsi dari taskernya jika sudah normal, dan saya akan lanjut lem ke frame teman-teman, lem keseluruhan LCD dan taskernya ke frame yang baru. Terpaksa saya gunakan warna hitam teman-teman, ya datangnya juga warna hitam untuk taskernya, yang mana saya pesan warna putih. Ya itulah teman-teman, terkadang sedikit resiko dari belanja online, ya syukur-syukur datangnya dengan kondisi normal teman-teman, masih tidak pecah. Dan kalau pecah untuk retur agak sedikit ribet gitu teman-teman, dan tidak mudah untuk proses returnya, ada beberapa proses teman-teman. Dan alhamdulillah untuk touchscreen berfungsi dengan baik dan normal. Sekarang saya akan lanjut lem teman-teman. Saya akan lanjut untuk pasang LCD dan touchscreen-nya teman-teman, dan sebelumnya saya akan lanjut untuk lem bagian frame yang baru ya teman-teman. Saya rasa sudah sangat kering lemnya teman-teman, sudah lebih dari 1 jam saya menunggu untuk lemnya kering, dan saya rasa sekarang saatnya saya lepaskan seluruh karetnya teman-teman, dan semoga saja tidak ada masalah pada taskernya ya teman-teman, karena di saat pengetesan awal semuanya berfungsi dengan baik teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya dapati juga penutup mesin atasnya, yang mana pada saat saya melakukan pembelian tidak ada ya teman-teman, dan saya cari di tempat kotak bekas saya ada, hanya saja tadi sempat tertahan di bagian sini dan sudah saya potong teman-teman. Saya tidak tahu itu pakaian di seri berapa teman-teman, namun di bagian atasnya pas. Dan presisi teman-teman. Tombol juga baru teman-teman. Kiri kanan hanya saja tutupnya atau backdoor bekas. Dan slot SIM baru, frame baru teman-teman. Saya akan tunggu sampai ketampilan menu teman-teman. Semoga saja atas kerennya tidak ada masalah. Alhamdulillah sampai ketampilan menu teman-teman. Saya berharap tidak ada masalah pada atas kerennya dan masih berfungsi dengan baik dan normal. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dulu untuk video saya hari ini teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga saja video ini ada manfaatnya untuk teman-teman user dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan yang baiknya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.